Beginilah video amatir warga yang merekam saat kejadian kebakaran di Jembatan Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian lapisan tiang jembatan. Percikan api muncul dari bagian bawah tiang jembatan dan diakibatkan cuaca panas serta angin kencang, membuat api tersebut cepat membesar dan membakar seluruh pelapis tiang jembatan. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman api. Diperlukan 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Petugas juga melakukan penutupan arus jalan di bagian utara agar pengendara tidak terkena percikan api dari tiang jembatan. Diduga, peristiwa ini terjadi akibat korsleting listrik. Karena kita melihat asap kecil dari puncak menara, ternyata selang 1 menit atau 2 menit timbul asap tebal menjadi pekat. Kemudian didorong dengan api besar dari bawah. Kalau saya melihat, sementara ini apinya datangnya dari bawah, naik sampai ke puncak. Nah, ada kemungkinan ini ada korsleting listrik atau mungkin pengaruh karena cuaca juga panas, bisa juga mengaruhi pernamaan listrik ada di bawah, artinya menimbulkan ke korslet dan terjadinya kebakaran. Bagian jembatan yang terbakar adalah pelapis jembatan yang kemungkinan terbuat dari aluminium. Namun sisi kerangka utama jembatan tetap aman. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Kebakaran di Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Inilah rekaman video amatir kepanikan santri saat kebakaran melanda Ponpes Al-Muhajirin 3 Citapen, Purwakarta, Jawa Barat pada Senin pagi. Api berasal dari salah satu ruangan asrama laki-laki di lantai 3. Pihak Ponpes sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api terus membesar. Petugas damkar Kabupaten Purwakarta yang diterjunkan ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman, meski sempat terkendala tebalnya asap. Satu orang santri yang sempat terjebak dan berlari ke lantai 4 berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Setelah berjibaku selama 4 jam, api berhasil dipadamkan. Sholat subuh ketahuannya. Jadi habis sholat subuh itu ada kepulan asap di sebelah, di lantai 3 ya. Di lantai 3 paling pojok sebelah sana. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari pendingin ruangan di salah satu asrama laki-laki di lantai 3 yang dihuni 15 orang santri. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kuasa hukum Saka Tatal meminta salinan kasasi ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat guna melengkapi berkas peninjauan kembali. Polisi menetapkan 3 tersangka dan masih memeriksa 19 saksi terkait kasus pengeroyokan bos rental mobil di Pati, Jawa Tengah. Jelang puncak ibadah haji, pemerintah Kerajaan Arab Saudi mematangkan persiapan sistem transportasi di sekitar Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Tim kuasa hukum Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada pukul 10 pagi. Kedatangan mereka bermaksud untuk meminta salinan putusan kasasi sebagai bahan untuk pengajuan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus yang menimpa Saka Tatal. Tujuannya kita mau mengambil salinan putusan
kasasi. Kita selama ditangani oleh lawyer yang lama, kita belum dapat salinan kasasi. Iya begitu ya? Iya. Untuk apa? Bang, untuk apa? Pengajuan PK. Pengajuan peninjauan kembali saka tatal dilontarkan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Farhad Abbas. Langkah ini dilakukan menyusul adanya kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apalagi sejumlah saksi diketahui mencabut keterangannya di pengadilan. Hal ini membuktikan adanya ketidakkonsistenan para saksi saat kasus Vina dan Eki mencuat kembali. Tetap akan melakukan upaya peninjauan kembali. Saya nggak mau menyalahin polisi sekarang ataupun apapun. Nanti kita cari keputusan terbaik, pasti ketahuan semuanya. Nah, kemudian rencana kami juga akan melaporkan saksi-saksi yang berbohong itu. Sepakat. Saksi yang berbohong kita laporkan, ya. Walaupun mereka mencabut, sekarang sudah kita syukuri, tapi kita akan laporkan bahwa ada keterangan saksi palsu di situ. Karena merugikan daripada saka tatal. Pasti. Nah, kedua, kemudian buat kalau tadi yang komplain bahwa polisi-polisi pensiun nongol, ada sebagian purnawirawan yang betul-betul mendukung agar kasus ini terang, ada. Mereka adalah purnawirawan intelek. Ada juga purnawirawan yang nakut-nakutin kita, ada. Kalau kita salah ngomong, katanya kita mau dikenai undang-undang ITE. Ada, ya kan? Nah, kemudian buat pengacara-pengacara saya sarankan, kalian tampil di sini sebagai pembela, jangan sebagai pembelot. Selain meminta salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum juga akan meminta salinan visum di Rumah Sakit Umum Gunung Jati, Kota Cirebon, untuk melengkapi berkas pengajuan peninjauan kembali. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal juga melaporkan 3 saksi atas nama Aep, Dede, dan Liga Akbar ke Mapolres Cirebon Kota karena keterangan saksi dinilai memberatkan Saka. Didampingi dengan kuasa hukumnya, Saka Tatal mendatangi Mapolres Cirebon Kota, Jawa Barat, Minggu malam. Kedatangan Saka Tatal guna melaporkan 3 saksi, yaitu Aep, Dede, dan Liga Akbar, karena kesaksiannya dinilai memberatkan Saka Tatal. Selain itu, pelaporan ketiga saksi juga akan digunakan untuk melengkapi pengajuan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. 24 jam, non-stop, Polres. Putusan untuk melaporkan Aep, Aep dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan. Sedangkan Aep dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia Peggy Setiawan menjalani tes psikologi selama 8 jam di Mapolda, Jawa Barat. Selain pemeriksaan psikologi, Peggy juga akan menjalani tes kebohongan pada hari Rabu. Peggy Setiawan alias Perong telah selesai menjalani tes psikologi di gedung Ditreskrimum Polda, Jawa Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Pemirsa, Polresta Pati hari ini menggelar konferensi pers mengungkap hasil penyelidikan kasus pengeroyokan yang menyebabkan pemilik rental asal Jakarta meninggal dunia. Polisi menetapkan 3 tersangka dan masih memeriksa 19 saksi. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap pemilik rental mobil asal Jakarta, di mana peristiwa terjadi di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. 3 tersangka tersebut merupakan warga desa setempat yang diduga telah melakukan aksi pengeroyokan kekerasan hingga menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang lainnya. Pihaknya menerangkan bahwa masih ada kemungkinan tersangka bertambah seiring perkembangan penyelidikan. Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang.
dan ada 3 tersangka yang sudah ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani. Atas perbuatannya, para tersangka terjerat pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Ya, jenazah Burhanis, bos rental mobil yang menjadi korban main hakim sendiri di Pati, Jawa Tengah, dimakamkan oleh pihak keluarga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Keluarga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini dan menangkap seluruh pelaku. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum Burhanis, bos rental mobil yang menjadi korban main hakim sendiri di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Usai menjalani otopsi, jasad korban langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Adik ipar korban, Haryanto, mengaku kakak iparnya sempat mengabarkan akan pergi bersama 3 rekannya untuk mengambil mobil miliknya yang berada di daerah Pati, Jawa Tengah. Namun dirinya kaget mendapat informasi dari istri korban bahwa Burhanis telah meninggal di akimi masa. Haryanto meminta pihak kepolisian mengusut tuntas dan menangkap seluruh pelaku. Saya selaku perwakilan dari keluarga betul-betul berharap kepada kepolisian Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jateng, Bapak Kapolres Pati betul-betul bisa mengusut tuntas atas kejadian yang menimpa kakak kami. Berharap betul-betul semua ditangkap, barang bukti, video, foto jelas sudah ada, dan insya Allah secara penangkapan. Sementara itu, aparat Polresta Pati telah memeriksa 19 saksi dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Polisi menetapkan tersangka dari analisa video yang berada di media sosial. Saat ini, petugas tengah memburu pelaku lain yang ikut mengeroyok Burhanis dan 3 rekannya. Rental di Pati di apa masa? Sudah kita lakukan pemeriksaan 19 orang, kemudian 3 orang kita tetapkan tersangka. Baik. Sudah tersangka. Sebelumnya, Burhanis, seorang pengusaha rental mobil asal Jakarta, dan 3 orang rekannya dikeroyok massa saat mengambil mobil miliknya yang dilelang penyewanya di Kecamatan Sukolilo, Pati. Tidak hanya memukuli korban dengan kayu dan batu, warga juga membakar mobil milik korban. Ironisnya, Burhanis, sang pemilik mobil, akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan 3 rekannya, saat ini kondisinya berangsur membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Timur terus melakukan pendalaman terhadap Bribtu FN yang membakar suaminya sesama polisi. Saat ini Bribtu FN masih trauma dan dalam pendampingan tim psikologi. Polda Jawa Timur terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka FN, Polwan yang membakar suaminya di rumah asrama polisi Kota Mojokerto. Penyidik Unit 5 Renakta hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap Bribtu FN. Untuk pengembangan penyidikan kasus ini, penyidik juga melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka. Saat ini tersangka mengalami trauma dan diberikan pendampingan. Kenan, siap. Pak, ini masih trauma yang mendalam ya. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jawa Timur. Kemudian juga kita melibatkan psikiatri ya untuk menangani kasus ini. Ini kita prihatin betul terhadap.
Ya, motif Polwan menganiaya suaminya yang juga anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur hingga tewas terungkap. Pelaku emosi, sang suami menghabiskan uang belanja untuk judi online, padahal keduanya memiliki 3 anak yang masih kecil. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono di rumah duka di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Anggota Polres Jombang ini dimakamkan secara kedinasan Polri di kampung halamannya. Pria berusia 28 tahun ini tewas usai menjalani perawatan di RSUD Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto, akibat menderita luka bakar hingga 90%. Bribtu RDW sebelumnya dianiaya sang istri, Bribtu FN, yang berdinas di Polres Mojokerto Kota. Penganiayaan terjadi di rumah dinas kepolisian yang ditempati mereka di Kelurahan Niji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Saat kejadian, Bribtu Rian tak bisa menyelamatkan diri karena tangan kirinya diborgol dan dikaitkan pada tangga oleh sang istri. Dari TKP, penyidik Polda Jawa Timur menyita barang bukti berupa sisa bensin yang digunakan tersangka untuk membakar korban. Peristiwa diduga dipicu Bribtu FN yang emosi saat mengecek saldo ATM korban tersisa Rp800.000 saja. Padahal korban baru menerima gaji ke-13 sebesar Rp2,8 juta. Pelaku kesal uang belanja untuk anaknya berusia 2 tahun dan bayi kembar berusia 4 bulan dihabiskan korban untuk judi online. Almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini, sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Sampai rumah sakit, FN ini juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Bribtu FN kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, selanjutnya iNews Sore akan kembali bersama rekan saya Nadia Valeri. Selamat sore Nadia, ada informasi apa lagi yang akan disampaikan di iNews Sore usai jeda? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa, usai jeda kami memiliki informasi Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba-tiba datang menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Selengkapnya usai jeda berikut, iNews Sore segera kembali. Kembali di iNews Sore pemirsa bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI menghadirkan sejumlah orang tua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Untuk pertama kalinya orang tua dari terpidana yang masih ditahan yakin putranya tidak bersalah. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya yang pertama? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya. Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di Tidur Pak Kaltim pada tanggal 7. Baik Bu ya, baik-baik. Jadi sekarang ini Ibu siapa? Ibunya Eka. Ibunya? Eka. Eka. Bagaimana cerita Ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya, kamu dari mana? Tiba-tiba Pak RT katanya. Tanggal berapa itu katanya? Malam Minggu. Malam Minggu, tanggal 7 Agustus itu, iya. 2016 ya. Dia cerita juga kak bahwa mereka bersama-sama ke rumahnya di Warning, gitu ya. Ibu juga yakin ya, bahwa anaknya bersamanya kak. Jadi apa yang Ibu rasakan selama ini kan dia dari penjara sekian tahun gitu, apa, kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Bagaimana ceritanya?
Ambil adiknya, ambil dua, kan dua anak saya. Nah, sampai satu lagi. Penaldi. Penaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Katakannya tuh ngelakuin. Tapi itu tuh apa sih? Petunjuknya Jaya. Eh petunjuknya apa sih? Sudirman. Itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini bawa ini, dibawa ini, gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi sama Eka Sandi. Sama Eka, anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Adiknya. Adiknya ngomong. Bilang sama? Sama saya. Kan dia kan keluar. Dia dibonyok-bonyok itu juga, Pak. Ibunya... Ini ibunya Eko, ya? Sekarang, Eko umur berapa sekarang, Bu? 35, Pak. 35. Waktu itu memang ibu yakin dan tahu bahwa dia tidur di rumah Pak RT malam itu, ya? Dia anaknya paling nurut, Pak. Sekomandu di rumah, nimbang-nimbang, apa manisnya di pasar. Gitu. Jadi jarang main, kalau main jam 8 saya tari, saya tuntut pulang. Gitu, ya? Iya, waktu. Iya. Dan ini gak jadi kita trauma, Pak, sampai saat ini terkebar. Cuci darah siapa? Cuci darah, ini cuci darah anak. Cuci darah siapa? Ibunya sekarang cuci darah. Oh, ibunya cuci darah. Oh, betul. Ya, sampai jual rumah siapa? Ini jual rumah karena apa? Ya, buat kota panting, Pak. Buat kota panting. Ya pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan guna mengambil salinan kasasi sebagai bahan untuk pengajuan peninjauan kembali. Tim kuasa hukum Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada pukul 10 pagi. Kedatangan mereka bermaksud untuk meminta salinan putusan kasasi sebagai bahan untuk pengajuan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus yang menimpa Saka Tatal. Tujuannya kita mau mengambil salinan putusan kasasi. Kita selama ditangani oleh lawyer yang lama, kita belum dapat salinan kasasi. Iya begitu ya? Iya. Untuk apa? Bang, untuk apa, Bang? PK. Pengajuan peninjauan kembali Saka Tatal dilontarkan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Farhad Abbas. Langkah ini dilakukan menyusul adanya kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apalagi sejumlah saksi diketahui mencabut keterangannya di pengadilan. Hal ini membuktikan adanya ketidakkonsistenan para saksi saat kasus Vina dan Eki mencuat kembali. Tetap akan melakukan upaya peninjauan kembali. Saya nggak mau menyalahin polisi sekarang ataupun apapun. Nanti kita cari keputusan terbaik, pasti ketahuan semuanya. Nah, kemudian rencana kami juga akan melaporkan saksi-saksi yang berbohong itu. Sepakat. Saksi yang berbohong kita laporkan, ya. Walaupun mereka mencabut, sekarang sudah kita syukuri, tapi kita akan laporkan bahwa ada keterangan saksi palsu di situ. Karena merugikan daripada Saka Tatal. Pasti. Nah, kedua, kemudian buat kalau tadi yang komplain bahwa polisi-polisi pensiun nongol, ada sebagian purnawirawan yang betul-betul mendukung agar kasus ini terang, ada. Mereka adalah purnawirawan intelek. Ada juga purnawirawan yang nakut-nakutin kita, ada. Kalau kita salah ngomong, katanya kita mau dikira undang-undang ITE. Ada, ya kan? Nah, kemudian, buat pengacara-pengacara saya sarankan, kalian tampil di sini sebagai pembela, jangan sebagai pembelot. Selain meminta salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum juga akan meminta salinan visum di Rumah Sakit Umum Gunung Jati, Kota Cirebon, untuk melengkapi berkas pengajuan peninjauan kembali. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti, dan pakar hukum Universitas Bandung, Profesor Nandang Sambas. Saya sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum. Selamat malam, Bu Titin, Prof. Nandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Baik, saya ke Bu Titin terlebih dahulu. Bu Titin, sejauh ini bagaimana progres kesiapan berkas-berkas untuk pengajuan peninjauan kembali ini? Sebetulnya kalau persiapan berkas kan saya ada beberapa dokumen yang memang belum sempat saya buka. Karena kan waktu saya banding, kemudian saya kasasi gitu. Kondisinya kan waktu itu memang berbeda sekali dengan sekarang. Artinya sekarang ini perhatiannya luar biasa. Dulu kan kesalahan kecil saja yang dilakukan oleh pengacara itu jadi persoalan besar. Okay. Sementara dengan tuntutan, ada perbedaan dari dakwaan, kemudian tuntutan, keputusan, kemudian ada ketidaksesuaian bukti yang menyebabkan perkara ini terus berlanjut dan akhirnya memvonis 7 orang seumur hidup, yang saya melihat ada kejanggalan luar biasa justru tidak terupdate, tidak dianggap sebagai itu ada kekeliruan. Tetapi apabila pengacara yang melakukan kekeliruan saja sudah dianggap hal yang luar biasa, itu sebenarnya yang terjadi di sidang sakatatal dulu. Oke. Okay. Jadi kalau berkas untuk PK, kenapa saya baru sekarang berpikir PK? Sebetulnya memang karena sekarang dukungannya sudah luar biasa. Dulu saya seperti terkebiri, jangankan untuk melakukan PK. Saya bertahan pada pendapat, saya punya keyakinan bahwa sakatatal tidak bersalah saja sudah sangat sulit. Oke. Okay. Bu Titin, selain salinan kasasi, apa saja berkas yang akan disiapkan untuk pengajuan PK nanti? Sebetulnya dari ketidaksesuaian keterangan-keterangan saksi juga banyak ya, Mbak. Jadi okay, saksi yang dulu begitu yakin menyatakan perbuatan itu ada, pada sekarang kan banyak yang mencabut. Saya hanya berkonsentrasi pada keterangan Aep. Karena dari Aep lah semua peristiwa ini terjadi. Keterangan Aep lah yang membuat 7 orang ini tertangkap di tempat yang sama. Logikanya gini. Apabila betul terjadi membunuh, kemudian laku tindakan-tindakan seperti yang diuraikan dalam tuntutan, kok mereka pulang kerja masih nyantai-nyantai, ngumpul di tempat itu, tempat yang biasa mereka nongkrong gitu. Informasi dari Dede dan Aep lah yang menyebabkan 7 orang itu ditangkap tanpa surat penangkapan. Nah itu juga kan dulu tidak pernah dihadirkan namanya Dede dan Aep, sekarang dia muncul. Itu mungkin salah satu bukti yang novum yang luar biasa bagi kami dengan kehadiran atau Dede. Oke, saya ke Prof. Nandang. Prof, dengan bukti-bukti tadi seperti keterangan saksi yang berubah-ubah begitu dan juga salinan kasasi yang disiapkan untuk pengajuan PK, ini cukup kuatkah untuk pihak sakatatal? Ya, sebetulnya merujuk ke KUHAP memang sudah diatur semikian rupa dengan tegas di pasal 263. Memang salah satu upaya untuk melakukan upaya hukum ketika perkara itu sudah inkrah, ya PK ya, peninjauan kembali ini termasuk upaya hukum yang luar biasa. Dan ada 3 syarat untuk bisa mengajukan PK ini. Salah satunya tadi mungkin ada ada novum ya, temuan baru, ada hal baru yang bisa dijadikan sebagai dasar, dan kalau ditemukan pada saat itu menjadi tersangka sebenarnya harusnya bebas ya. Bisa juga karena ada kekeliruan atau ketidakkonsistenan antara putusan yang satu dengan yang lain, atau mungkin ditemukan ada kekeliruan hakim yang sangat besar terkait dengan putusan itu. Dan itu memang satu-satunya jalan yang untuk melakukan upaya-upaya hukum ya PK tadi. Yang itu harus dilakukan memang. Oke. Okay. Prof. Nanda, ini kan sakatatal sudah menjalani hukuman 8 tahun. Apa nantinya mungkin poin-poin putusan yang bisa didapat dari hasil PK ini? Seperti apa nanti kesimpulannya? Yang pertama, kalau memang itu bisa diterima dan terbukti bahwa memang dulu itu terjadi peradilan sesat ya, yang tanda kutip karena ada paksaan-paksaan, bahkan ditemukan juga nanti ada saksi-saksi yang bisa mendukung kekuatan apa yang disampaikan oleh Pak Advokatnya ini, tentunya yang pertama harus direhabilitasi yang membaiknya. Yang kedua juga harus memberikan ganti rugi, walaupun kalau menurut undang-undang tentang perlindungan saksi korban memang harus mengajukan upaya-upaya gugatan lah ya, dijalankan untuk ganti rugi. Tapi itu satu proses yang memang harus ditempuh dulu seperti itu. Paling tidak rehabilitasi nama Saka ini memang harus betul-betul diberikan ketika nanti bahwa ketika diperiksa di dalam proses PK itu diakui dan memang ada kekeliruan pada saat itu. Oke, okay. Itu memang satu hal yang
Ya. Oke, saya ke Bu Titin tadi, Prof. Nandang sebutkan ada beberapa kemungkinan hasil yang didapat dari peninjauan kembali ini, rehabilitasi dan juga ganti rugi. Apa yang Anda harapkan dan dari tim kuasa hukum yang diharapkan atas peninjauan kembali ini? Saya komunikasi dengan keluarga Saka sebetulnya, Mbak. Mereka tuh orang sederhana, mereka nggak aneh-aneh. Kalau misalnya di luaran ada tuntutan sekian, 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 mereka nggak berpikir begitu. Artinya Saka yang merasa tidak melakukan perbuatan itu, kemudian sampai vonis 8 tahun, untuk sekarang, untuk bekerja saja susah, untuk bekerja jadi kuli bangunan aja susah. Karena tuduhan dia sebagai narapidana orang yang pernah membunuh orang lain. Saka tidak bisa bekerja di tempat-tempat yang secara terbuka mengenal dia dan tahu masa lalu dia. Untuk menjadi kuli bangunan saja, Saka kalau tidak diajak keluarganya itu nggak bisa. Ketidaknyamanan itulah yang mungkin dirasakan keluarga pada akhirnya harus memperjuangkan ini, harus menyatakan kebenarannya. Tidak ada pikiran misalnya tuntutan sekian-sekian, kelihatannya enggak, Mbak. Mereka orang sederhana dan saya juga tidak menyatakan itu. Kalaupun ini kamu berhasil, dulu waktu putusan Saka itu saya bilang, ya Allah ini anak takdirnya seperti ini. Saya sudah coba lakukan banyak hal walaupun mungkin dianggap tidak profesional lah dan inilah. Karena mereka enggak tahu apa sih yang terjadi di dalam. Saya yang merasakan betul dan keluarganya yang waktu hadir di persidangan. Hadir di dalam sidang anak dan saya pernah laporkan ini ke Komisi Yudisial. Saya yang merasakan betul dan keluarganya ketika hadir. Cuman waktu itu memang seperti yang saya katakan tadi di beberapa ini bentengnya terlalu luar biasa. Dulu saya sebetulnya sudah menemukan apa sih yang menjadi kejanggalan. Apalagi setelah sidang dewasa digelar. Tapi saya juga nggak berani dulu mengajukan PK. Nggak berani. Saya simpan dokumen itu sampai sekarang. Ada perbedaan, kalaupun tadi disebutkan oleh Bapak, kekeliruan hakim. Saya menemukan itu di berkas-berkas yang saya miliki. Karena itu terdiri dari tiga berkas. Jadi itu terdiri dari tiga berkas. Split ya Bu ya? Ya? Untuk Saka di split memang untuk peradilannya peradilan anak? Ya, untuk Saka itu satu berkas perkara peradilan anak. Kemudian yang lima orang itu satu nomor perkara. Yang dua lagi satu nomor perkara. Jadi itu 8 orang itu ada 3 nomor perkara. Dan saya paham betul perbedaan setiap dari 3 perkara itu. Dari 3 nomor perkara itu ada perbedaan yang luar biasa. Itu saya juga tidak berani melakukan PK walaupun sudah melihat ada kekeliruan di sana karena kondisinya sangat tidak memungkinkan. Jadi saya waktu itu mungkin saat itu saya hanya menerima takdir Saka karena saya keyakinan tidak akan berhasil saat ini. Oke. Tanggapannya mungkin Prof. Nandang di 2016 kasusnya belum terap seperti ini dan di persidangan ada ketidakadilan begitu kalau yang menurut Bu Titin. Ya sebetulnya kan di Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak itu sudah diatur secara limitatif bagaimana harus diberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur. Usia 18 tahun itu memang harus diperlakukan secara khusus, secara istimewa. Walaupun dia diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, tindak memang mungkin ini ya tadi, kalau saya sejak awal juga ini kasus ini sudah ada satu kekeliruan dan penanganan perkara sejak awalnya. Apalagi ini khusus untuk yang Saka ini, memang ini betul-betul harus diungkap yang sebenar-benarnya. Selain tadi juga untuk merehabilitasi, maka mungkin tidak ya, kemungkinan tadi, walaupun keluarga sistemnya tidak ini. Tindaki untuk atau tidak ada apa urusan waktu menggugat dan ganti rugi ya, tetapi itu sudah menjadi kewajiban negara kalau nantinya sebenarnya terbukti bahwa memang tidak terbukti bersalah ya tidak ada kekeliruan, memang betul-betul selain rehabilitasi juga harus menggugat ganti rugi, tapi yang lebih penting lagi adalah harus diminta forum yang terhadap oknum-oknum yang itu melalui cepat, jadi harus mengajar ini telah sudah 4 tahun melalui menjalani penderitaan yang sangat luar biasa. Apalagi belum tadi diperoleh maupun sejak proses penanganannya pun itu dilakukan upaya-upaya torsion dan lain-lain sehingga dengan keterpaksaannya melihat beliau dan beberapa saksi ini harus terpaksa undang-undang seperti itu. Karena bisa dikatakan di undang-undang perlindungan sistem perlindungan anak itu sejak awal itu betul-betul harus didampingi, dilindungi baik oleh sipol, oleh
pengacara itu apa kelak menerima ini itu harus ditangkap lama 150 malam terus menangkap lama itu harus diberikan investor istri itu kita dalam prinsip tentang pelindungan anak kita kemudian yang terbaik bagi ini. Oke, Bu Titin mungkin bisa dikonfirmasi kembali pada tahun 2016 lalu, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan tim kuasa hukum untuk membela Saka Tatal di proses persidangan? Saya waktu putusannya 8 tahun menyatakan banding, Mbak. Tapi begini, mungkin saya akan cerita sedikit yang ini menjadi beban luar biasa pada saat itu. Persidangan saat itu memang sidang anak tertutup, Mbak. Sidang anak dan cepat, itu kan satu minggu setiap hari. Kondisi di luar juga sangat sangat luar biasa karena demonya itu demo menuntut untuk hukuman setinggi-tingginya. Jadi kita bersidang di luar banyak yang demo. Siap, saya tidak paham kenapa peristiwa seperti itu juga, mohon maaf, ada polisi di luar, kemudian ada kondisi-kondisi yang kita membuat tertekan. Satu hal, ada satu peristiwa yang saya tidak bisa ungkapkan. Saat itu memang saya harus menghadapinya sendiri. Ketika saya melakukan pembelaan, biasanya kan kalau dalam pembelaan kepada yang terhormat hakim dengan nomor perkara sekian, gitu ya Pak. Nomor perkara sekian. Nah itu kondisinya saat itu saya juga tidak tahu miss-nya di mana. Jadi saya tidak mencantumkan nomor perkaranya, tapi nomor kuasanya. Yang terlihat oleh hakim dianggap saya tidak melakukan pembelaan. Oke, hanya karena kesalahan kecil begitu ya Bu Titin. Sementara kalau di fakta persidangan, dalam tuntutan kematian korban itu akibat tusukan benda di bagian perut. Tetapi dalam hasil visum, kematian itu akibat retakan tulang tengkorak belakang yang menyebabkan kematian. Itu mungkin kesalahan, saya nggak tahu miss-nya di mana waktu itu, karena waktu itu sidangnya cepat. Kemudian, akhirnya saya melakukan banding. Banding. Yang jadi persoalan kemudian, memori banding dan memori kasasi dalam putusan banding, itu dianggap saya tidak pernah menyerahkan memori banding dan kontrak. Kasasinya? Padahal ada tanda terimanya. Ada tanda terima pada tanggal 1 November, saya sudah menyerahkan memori banding dan kontra memori banding. Tapi di putusan dianggap tidak pernah menyerahkan. Akhirnya kasasi Okay. dan putusannya 8 tahun. Jadi kenapa waktu itu saya tidak PK? Karena ini ada tiga persoalan yang kok bisa begitu? Bu Titin, artinya banyak sekali kejanggalan pada proses persidangan 2016 ya. Saya minta tanggapannya ke Prof. Nandang. Melihat banyaknya kejanggalan ini, seberapa besar kans Saka Tatal bisa memenangkan peninjauan kembali tahun ini? Ya, dengan fakta-fakta tadi yang disampaikan, juga nanti didukung dengan dokumen-dokumen, bukti-bukti yang konkret, saya kira ini harus betul-betul harus berhasil PK ini. Ya, karena apa yang disampaikan oleh penasihat hukum yang tadi sebetulnya Ibu Titin ini sudah mendampingi sejak awal, ini sudah nampak ada banyak kejanggalan-kejanggalan. Nah tadi memang pernyataan-pernyataan itu juga harus didukung dengan dokumen-dokumen bukti-bukti konkret, termasuk juga mungkin saksi-saksi yang nanti juga betul-betul bisa menguatkan, karena itu juga yang nanti akan jadi pertimbangan oleh hakim menghapuskan atau tidak melakukan terkait dengan PK yang diajukan tadi. Ada kans yang cukup besar untuk Saka Tatal bisa mendapatkan keadilan dan memenangkan di jalur peninjauan kembali ini. Terima kasih banyak Bu Titin, Prof. Nandang telah bergabung di Aini Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi lain. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba-tiba datang menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Namun pemeriksaan belum masuk pokok perkara dan Hasto justru keberatan ada penyitaan ponsel miliknya. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto tiba-tiba datang memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung KPK Jakarta hari ini.
Hasto datang pukul 9.40 waktu Indonesia Barat dan menjalani pemeriksaan bersama beberapa orang pengacara, antara lain Patra M. Zain dan Roni Talapesi. Kurang lebih pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Hasto keluar dari gedung KPK dan menyatakan protes saat penyidik melakukan penyitaan tas dan ponsel miliknya. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara, karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil, katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat, karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Ditanya mengenai pemeriksaan mengenai apa, Hasto menegaskan bahwa selama 4 jam pemeriksaan sama sekali belum masuk pokok perkara. Jadi terima kasih, karena memang belum masuk pada pokok perkara, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Belum masuk pokok perkara aja sudah 4 jam. Berikutnya Hasto Kristianto akan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang puncak ibadah haji, pemerintah Kerajaan Arab Saudi mematangkan persiapan sistem transportasi di sekitar Arafah, Musdalifah, dan Mina. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, jelang puncak ibadah haji, pemerintah Kerajaan Arab Saudi mematangkan persiapan sistem transportasi di sekitar Arafah, Musdalifah, dan Mina. Salah satunya pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap harinya. Terletak tak jauh dari titik Jamarat di Mina, Menteri Transportasi Arab Saudi Saleh Al-Jassir meninjau langsung pos pemantauan sistem transportasi yang akan bekerja selama musim haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Salah satu terobosan yang dilakukan di tahun ini adalah pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Walau singkat, pemerintah Arab Saudi sangat optimis pendekatan yang dilakukan dapat mengakomodir kebutuhan jemaah saat melakukan haji. We have 22 plans, whether operational plans or business continuity and emergency plans, to make sure that we are able to provide the best service for all modes of transportation, aviation, land, road, marine, rail, and logistics. Where all the requirements and new services, including new trials of the future technologies, to make sure that every year we provide better and better services. Pemerintah Arab Saudi juga menegaskan sistem yang ada saat ini juga dipersiapkan serta dikembangkan untuk di masa depan. Dari Mekah, Arab Saudi, Sutur Fadli, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, jelang puncak haji, kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama. Kantor Kesehatan Haji Indonesia memastikan ketersediaan obat untuk para jemaah haji. Gangguan infeksi saluran pernafasan, hipertensi, dan gangguan pencernaan merupakan beberapa penyakit yang banyak dikeluhkan jemaah haji Indonesia. Untuk mengantisipasi dan menjaga kesehatan jemaah melewati puncak haji di akhir pekan ini, Kantor Kesehatan Haji Indonesia KKHI di Mekah menyiapkan seluruh sumber daya yang ada.
mulai dari tenaga medis hingga persediaan obat-obatan. Nah, jadi kami kalau untuk Armusna itu pertama ada yang namanya paket kloter, yang kedua ada paket pos satelit, kemudian ada paket pos kesehatan di Arafah dan Mina, pos satelit itu di Arafah dan Mina juga, kemudian pos kesehatan Arafah Mina, kemudian paket safari wukuf. Hingga 9 Juni tercatat masih ada 79 jemaah yang dirawat inap di KKHI. Sementara KKHI masih memiliki lebih dari 50% persediaan obat. Tim kesehatan pun sudah menyiapkan paket obat-obatan bagi 554 kloter saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Termasuk sejumlah rencana bila para jemaah membutuhkan obat-obatan yang lebih berat dan tidak dimiliki oleh KKHI. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pelaksanaan ibadah haji, kita sudah terhubung dengan rekan Suhud Nur Fadli di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Suhud. Selamat siang waktu Mekah, Arab Saudi, Nadia. Baik, Suhud, bagaimana persiapan di sana menjelang puncak ibadah haji? Iya, Nadia, dapat saya laporkan langsung dari kawasan Sisa, selatan Mekah, Arab Saudi, tepatnya di akses masuk ke terowongan Mina, bahwasanya hari ini dari 554 kloter dengan 270.000 jemaah yang tanasib. Sebenarnya ini 11 Juni hari terakhir dan kedua Indonesia ke Tanah Suci. Selanjutnya, mulai nanti 11 Juni, bus sholawat yang biasa mengajamah untuk beribadah ke Masjidil Haram akan berhenti beroperasi sampai dengan 19 Juni nanti. Berhentinya bus sholawat ini untuk memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menyambut puncak diri. Ada pun terkait pelaksanaan puncak haji, saat ini pengamanan di mana hampir setiap ruas jalan di Indonesia, maksud kami di Arab Saudi, di polisi. Nadia dapat laporkan juga bahwasannya nantinya mulai lansia non-medis di hotel trans untuk melaksanakan safari wukuf. Ada pun jemaah di Indonesia yang akan melaksanakan wukuf pada hari ini atau 14 ini mulai 7 pagi. Dan di Arab Saudi jam pada 15 Juni. Dan setelah maret jemaah di Indonesia akan dorong ke Muzdalifah. Dia bisa berpikir lumayan melakukan sebuah kampus dan pendidikan kita ini jumlahnya nantinya Nadia. Baik, terima kasih Suhud Nur Fadli atas laporannya langsung dari Mekah, Arab Saudi. Jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, ini sore masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di iNews sore. Pemirsa, pimpinan MPR RI menggelar silaturahmi kebangsaan ke kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Pertemuan membahas masa depan demokrasi, permasalahan bangsa sekaligus menyerap aspirasi. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat bertandang ke kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Raden Saleh, Jakarta Pusat. Ketua MPR RI Bambang Susatyo hadir bersama Wakil Ketua MPR RI Fadil Muhammad, Ahmad Basorah, dan Jazilul Fawait. Kehadiran pimpinan MPR diterima langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Pertemuan sebagai rangkaian silaturahmi kebangsaan yang membahas masa depan demokrasi bangsa. Dalam kesempatan ini,
Ketua MPR Bambang Susatyo membantah bahwa pimpinan MPR telah memutuskan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan, pihaknya tidak pernah menyampaikan jika presiden akan dipilih kembali oleh MPR. Adalah aspirasi ya, atas permintaan usulan amandemen terbatas untuk menghadirkan PPHN dengan menambah dua ayat di dua pasal Undang-Undang Dasar kita. Yang kedua, amandemen atau kajian amandemen secara menyeluruh untuk melakukan penyempurnaan. Yang ketiga, kembali ke Undang-Undang Dasar sesuai dengan dekrit Presiden 5 Juli 59 beserta penjelasan. Dan terakhir lagi kemudian, aspirasi kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli dan perubahannya melalui adendum. Hasil itu telah kita laksanakan hingga hari ini dan kita menemukan fakta-fakta diperlukannya berbagai penyempurnaan agar tidak terjadi penyelewengan, penyalahgunaan, dan salah arah dari spirit dan cita-cita dari Undang-Undang Dasar kita. Sebelumnya, para pimpinan MPR telah bersilaturahmi bersama sejumlah tokoh nasional dan pimpinan partai politik untuk bersilaturahmi sekaligus menyerap aspirasi. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Abdul Rosyid, iNews melaporkan. Pemirsa, apresiasi kreasi Indonesia 2024 kembali digelar di salah satu mal di Kabupaten Tangerang, Banten. Event ini untuk mendukung serta mendorong para pelaku ekonomi kreatif meningkatkan kemasan produk agar mampu atau setara dengan kualitas ekspor. Ajang apresiasi kreasi Indonesia 2024 di Kabupaten Tangerang, Banten ini dihadiri langsung Menparekraf Sandiaga Uno. Momen ini menjadi motivasi bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat luas. Melalui ekosistem yang ada, mereka dapat membangun jejaring dan basis data sebagai sarana publikasi dan promosi serta memperluas pasar. Bagaimana sebuah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi bisa menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai kekayaan intelektual yang sangat tinggi. Jadi saya harapkan UMKM ini bisa mengadopsi. Ajang yang digelar di Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten ini merupakan program pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan pameran kepada para pelaku ekonomi kreatif. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba-tiba datang menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Namun pemeriksaan belum masuk pokok perkara, Hasto justru keberatan ada penyitaan ponsel miliknya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Saya Nadia Valeri beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto tiba-tiba datang memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung KPK Jakarta hari ini. Hasto datang pukul 9.40 waktu Indonesia Barat dan menjalani pemeriksaan bersama beberapa orang pengacara, antara lain Patra M. Zain dan Roni Talapesi. Kurang lebih pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Hasto keluar dari gedung KPK dan menyatakan protes saat penyidik melakukan penyitaan tas dan ponsel miliknya. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara, karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain.
Ditanya mengenai pemeriksaan mengenai apa, Hasto menegaskan bahwa selama 4 jam pemeriksaan sama sekali belum masuk pokok perkara. Jadi terima kasih karena memang belum masuk pada pokok perkara, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Belum masuk pokok perkara aja sudah 4 jam. Berikutnya Hasto Kristianto akan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan.